gosong sampe no. Gini gini gini. Pas tidur, pas tidur, makan kantor. Ya ini, aduh, kamu lah kan tinggal. Ya ini, aduh, kita. Nih bisa di campur sama baru apa nih? Oh Jakarta belum buka ya? Mungkin. Ini campurannya aja. Misalnya enak. Ini siapa mau ambil? Mas Doyo tadi, Papa lihat ini kerja di rumah ya Mas Doyo. Sorry ya yang belum berbuka ya. Ini karena di Bali udah buka, yang di Jakarta belum, sorry ya. Kita memperlihatkan lagi makan. Ya ketahuan nambah. Oh nih nambah lagi nih. Tapi kalau di sushi te yang kayak gini nih dijual mahal, kita juga bisa bikin kan? Apa? Sushi te kan Jepang, ini Korea. Terus rasanya gimana? Coba. Mirip gitu, coba. Coba giniin papa dikit di ininya, tempat supit. Mana? Mana sendok supitnya mana? Ini buka nih. Aduh enak pakai ini mencapai sumpah. Anda mau pakai mencapai? Taruh sana enggak? Kagak gua. Itu masukin lagi tak, Bu. Kosong tuh dah. Ada yang keringan. Lu mau enggak lu? Oh, ini sama aja, rasanya sama. Minyaknya. Kadang bisa ngeliat api yang kecil apa nggak di situ, atau mati. Masih gede. Dulu sana kan itu ya? Enggak, cuma tadi aku ngecilin kayak mati jadinya. Oh, kan? Enggak, ayo yang mau bergabung ke sini silahkan, gerbang selalu dibuka. Maksudnya gerbang masing-masing. Lagi dibubuhin. Ya biarlah adik Jedan ikut ya berbuka puasa. Si Lau malu-malu dia, ininya sedikit tambah nanti nasinya masih banyak. Nanti ambil air kelapanya kalau udah dingin loh, sana loh. Bapak juga mau makan nanti. Belum udah makan. Udah. Adik mau. Adik ikut makan. Yang di web selamat berbuka ya, semoga berkah semuanya. Bulgogi itu dah kayak bumbu yang Korea. Korea punya kalau bulgogi. Papa gimana makan sambil live nih? Berarti yang megang HP nanti gantian ya? Adek. Dadah. Adek dadah dulu bye-bye. Mumaam. Dadah ke pemirsa, Dek. Dadah pemirsa. Udah tadi. Dadah. Boleh minta sayur, Mak?
Enggak, yang itu aja. Ini kenapa kok? Kiki enggak lagi. Ya Queen. Kamu kan biasa ambil Queen. Gak, kok bawa gas aja, Gak? Tadu. Aku dikorbankan anjir. Soalnya itu gasnya kebuka, kan? Aku pernah, Pak. Belum matanya? Dulu aku udah dong, besoknya masih tinggi iklan, Pak. Jadi aku buat di gambar, Pak, pakai pensil. Gara-gara kayak begitu, jadi si Robi nggak tahu kalau gasnya udah dibuka. Abis itu blus gitu ya? Dicetek-cetek kok nggak nyala. Pas banget pas bagian ketiga aku. Blus. Tuh, udah habis ini. Gak syuting di gambar, dadang pakai pensil lain. Pakai belum mata. Gimana, Ge? Ini pernah meledak nih kompor kayak gini? Iya, aku kompor yang kayak gini jadi trauma. Kalau misalnya nyalain tuh paling ngejauh kalau kompor. Berarti besok pakai kompor listrik aja dah. Tadi bilang alisnya hilang gitu. Hilang, alis aku hilang. Besoknya syuting iklan pakai pensil alis. Terus belum mata buat cewek pakai itu. Ah. Iya, Pak, biar enggak kelihatan. Kan pakai yang ini lagi yang apa? Iya, biar gitu. Yang apa namanya? Bisa dilimpahin tuh. Heeh. Diginiin. Tapi tergantung sih kalau ini aman sih kayaknya. Aman. Iya sih, tapi kan bisa aja namanya gas kan. Ada yang pakai. Penggantinya dari naturalisasi. Iya. Ya, nah, ada asam-asam kimchi itu. Masa dia ambil pengnya? Pengnya dia ambil ya? Sudah. Yang di mana tuh ada yang makan yang kebakar itu loh, apa namanya? Yang apinya hidup pluk di India ya? Enggak. Apa itu? Enggak tahu, cuma hasilnya apa. Mm-mm, langsung yang pas nyala api itu langsung masuk. Buk. Angin katanya. Oh. Dek, masa cang lambai langsung terus? Iya, melontinya. Gak, aku ambil. Belangnya cang terus. Gak. Tapi kalau pengen diambil baru ngambek. Tadi aku ngambil gak ngambek ya. Tadi sih kok nyala kompor hidup di sana sih, Mbak Nia. Ya kan, kadang yang tadi subuh juga, Pak, saya mau nyalain. Itu aku takut. Takut ya. Kak Ripa juga dulu katanya trauma sama kompor gas, nggak berani nyalain. Apa lagi? Saya mau bikin aja, atau apa yang dalam tuh, Ani? Apa? Ya kalau kemau nanti nanti ya nih. Ben manis sekalian jam 11 lah. Pak Bong kalah. Busan botuni Bapak Kunyang undang. Benar tuh jam 11. Ke mana ya kemau? Memang jam 11. Kalau kan dapur Pak Risan. Jam 11 nak main Yusan. Oh, mana ya kemau Yusan? Apa jam 11 di jalan? Saya jam 1. Ada mau kurma? Kak Nindi lagi kerja. Yang mau ini loh, air kelapanya. Ambilin tuh di kulkasnya. Itu pada udah selesai dia makan tuh. Jan,
Ambil air kelapanya di kulkas sana tuh yang udah di ini. Yang udah ada di si Marjan. Jani kan namanya. Tadi. Man itu kan habis makan enak tuh. Ini. Enggak air kelapa, bukan itu. Bukan yang sloki. Jaknya di kulkas. Enggak, habis makan ini enak sekali loh. Fix menu, guys. Lah, sekarang kuah ini pindang. Ininya nih dessertnya rujak kuah pindang. Betul. Tadi kok ada ini nih? Kuah pindang. Kuah pindang. Ini boleh ini mestinya sebelum makan kurmanya, ini setelah makan dia pakai dessert. Pipa. Ini enak, enak kurmanya. Terima kasih. Kita lagi ini. Iya, Kak Lini ikut puasa. Dan baru buka bareng. Ambilin gelas ya. Iya, aku ada gelas langsung. Iya, pakai gelas. Kita ada gelas. Ini enak nih. Di mana ya, Kak? Dan biar ini. Itu yang Papa bikin. Iya, enak. Air sirup. Heeh. Mm. Ini di pojok. Kalau mau kelapa jeruk, UC 1000. UC koko hidro. Koko hidro. Oke, mau aja. Kasihan tamunya masih banyak. Ini aja, buka mau masak satu lagi. Ini hasilnya keluarin semua terus masak ini kak dong kasihan nanti ya dulu ini keluarin kasihan soalnya nanti kan takut ada yang mau ntar tamu dingin nanti aku belum datang main di makbar gue jadi ganti dong diskotnya namanya ambil semuanya pindahin King esnya kita punya King esnya nggak ada ya di diskot aku ini sih ya juga jadi kalian yang aku the queen, boy ada queen semuanya nih kan? Aku sih aku king satu, yang lainnya kacung gitu. Oh ya. Kacung satu, kacung dua. Kak Andre masih di Bali. Kak Andre siapa ya? Kamu ngerti kan gimana sih cara diskon gitu? Bikin aja. Apa? Ada goreng, ada kubrow. Kan buat begitu udah. Ada es di itu. Es batu. Tapi belum. Ini si es batu baru enak. Belum serapi Iki. Iki rapi banget tuh. Itu bukan aku. Ya itu paham maksudnya di diskotnya Iki. Es batu belum serapi itu aku masih rantahan. Tapi udah coba-coba belajar juga. Itu aja yang megang Andre sekarang. Satu dong. Mobil benar. Oke, aja pakai. Andre sih. Tak masuk dulu ya. Andre Starbucks. Tak dong, tak masuk dulu ya. Bos. Bodi. Oh, Andre Tangkudung. Emang Andre udah ke Bali dia? Andre? Andre beda. Enggak, Andre Tangkudung katanya nih. Di Bali aku lihat di story-nya. Oh, di Bali ya? Papa enggak ada lihat. Mampir ya, Andre bahaya nih. Ya, Andre udah semakin ini nih enggak mau mampir. Andre freelancer, dia bisa ngambil siapa aja, kan dia enggak tetap sama aku. Sama siapa pun juga dia enggak tetap. Berarti kamu juga bebas sama ngambil siapa aja. Andre juga bebas mau siapa aja. Jangan, bubu dia nih dia udah ngantuk aja nih. Adek udah ngantuk ya. Ojo-ojo apa nih aku ini. Mau bubu ya? Bubu adek ya? Aku pernah mimpiin Lini Om ceritanya, Lini jadi teman aku, hehehe. Ya, terima kasih atas mimpinya. Hehehe-nya gak usah dibaca juga, Pak. Ya, kan keceritaannya dia ketawa. Adek. Sehat-sehat buat terus buat papa dan keluarga. Terima kasih. Mana Baby Jedan? Adek enggak bobo. Baby Jedan mau bobo nih. Udah ngantuk. Enggak ada es batu. Absen lu Pak, absen yang komen siapa ya tuh? Absen nama-namanya Pak. Yang komen absen. Mana lihat dari tadi? Bilang absen komen dari mana daerah mana gitu. Oh gitu. Nah, aku dulu enggak bisa coba buka dulu. Ya ini es apa yang lebih dekat? Ya sana es kan kok yang jam-jam itu kan tadi ya. Kasih lauk kiri. Mau enggak? Papa ambilin nasi dikit enggak?
Udah bukan dalam lu. Ini nasinya be, itu tinggal ya. Ini apa nih? Ini ininya ya? Itu tempat apa? Tempat baru. Ini bapak nih. Nah, udah tak ambil. Itu namanya rujak kuah pindang. Jadi favoritnya Iki. Kalau dia ke Bali, requestnya itu. Nah, kalau yang nggak tahu kuah apa rujak kuah pindang itu, bumbunya apa namanya itu? Gula pasir. Terasi, gula. Kuahnya kuahnya ikan kecil, pindang itu ya, kan kecil-kecil itu. Kalau di Bali namanya kuah pindang. Sing katanya sing ngai, bukan buat kan. Iki udah mulai bisa bahasa Bali. Beli, bukan bikin. Minta dikit. Sing ngai. Ikan mang ne. Lempungan es. Ikan mang ne. Lempung dia apa? Antem apa ya? Antem. Jangan. Antem Cina. Oh jangan antem gitu. Kalau di Bali, Jody kadion itu. Kalau Kak Jody ngajarin yang bukan itu. Kalau di Bali antem itu pukul. Oh. Antem cang Cina itu pukul aku pukul kamu. Aku pukul kamu ya. Ya. Kalau main lo bapak tanam. Hah? Sambil rujak. Lampu desa sangnya. Sambil makan tuh, ambil ininya. Kalau enak tuh yang keripik tuh, keripik itu enak. Ya, keripik itu. Cemplungin itu, apa namanya keripik singkongnya itu? Keladi tuh. Enak. Yuk, keladi sama singkong, oh beda ya. Ini mau karbur. Rujak es. Itu semua. Emang enak si es. Aku juga pernah nyoba. Maksudnya? Itu bang ya. Berapa nih cabenya? Satu. Dipakai itu kurus pedas. Ini tuangin itunya loh, apa namanya? Ini seksi sibuknya ini modoh namanya ini yang bikin ya. Seksi sibuk. Halo. Kenya. Engkena. Mana sendoknya lagi? Mana bisa papa gini nih? Pakai supit gini. Jatuh dia ya. Rajang. Ngajang. Rajang wangi. Itu sendok. Halo, papa sendok. Halo, nama Belo. Hani seger Hani. Sumpucing yang teko tuh lah. Sok. Dek, ragu ke saya. Lihunya so. Gak enak lo dagingnya. Kalau papa rekomendasi nih, kalau besok punya air, punya kelapa muda, tong air masukin airnya ke ini, ke tempat kayak begini ini. Nah terus campurin sama ini, sama melon, mantep rasanya. Ini siin saya tuh aw. Tapi jangan di isi es dulu, masukin ke kulkas. Yang manis. Ini masih jalan dulu, serius. Ini jalan. Ini dulu kita masukin, baru kita mau makan ini. Di sini dulu. Mana sendoknya ya? Mana? Datang. Boleh sendok lo. Babi. Uwi nggak kurang pedas ki? Kita goreng-goreng. Ini keringetan. Nah, lumayan ya. Uwi nggak makan. Campur ini baru enak nih. Apa namanya tuh? Coba campurin ke. Dia masukin ke sana tuh. Mantap. Jadi dia menyerap apa namanya kuah itu diserap. Kentang ini ya. Keladi. Keladi. Ini keladi tuh. Kita pernah debat gara-gara ini. Ingat gak waktu kita di mobil berdua di jalan ngomongan? Keladi enggak, ini pakai rengginang enggak. Keladi ini emang mustopa kata gue, tentang mustopa enggak. Kalau di Bali sih keladi. Iya emang, kalau mustopa beda lagi, yang kentang mustopa tuh yang biasanya manis. Oh iya. Ini low. Ya
ada kacang mentari, kadang diisi di nasi. Kejir. Tukang panggangnya gimana kebentarnya? Kenyang. Wah. Yang manggangin kenyang. Nah, yang manggang itu banyak kan ini. Gimana yang lain belum datang yang segini? Makanya takut ini loh. Nih. Udah dikat. Jangan aja. Dok Bojas lagi beli minuman. Sorry ya, papa sambil makan ya. Itu Outsal PW. Si telepon sama Bojas. Kalau Bojas bawa sama pacar ini ya, itunya. Ini minuman papa nih. Ini ada gitu. Ambil aja. Kalau kurang gula ambilin lagi. Sirup. Mantap nih, Nak. Mantap kan? Jangan kan. Ini apa ya? Ini lagi kayak bahan. Iya, mau kenyang bumbu itu. Masak, nah. Iya. Nah, lu. Cimu dan cangu, mantap tak, Pak? Enak. Coba. Ini baru mau ambil lagi, kan? Ada kelapa yang sama. Iya, enak, mantap. Ini apa dicampur sama ini? Enggak. Ini dia bilang. Soalnya dia megang minuman, terus ngomong mantap aja. Terus aku ngira gitu, Pak. Apa enggak connect sama dia mau ngisi mantap aja. Siapa? Sisi Bud. Kayaknya yang mana? Minuman. Ki lagi, Ki? Tapi harus ini berdua kok. Ya udah tunggu dia. Nanti kita minum. Siang. Ya. Udah. Habis ya, ini aja. Iya, ini mau masak lagi, Pak. Mau lagi. Oh, Bapak belum dapat dong. Apa? Jangan lagi itu tuh. Habis enggak ada ngini. Kenyang. Masakin lagi itu lauk belum dia puas. Dia berak-berak aja lauk itu. Kalau namanya kedok nih tiga anak gede pun ini. Nah, nah. Iya. Kan Mbak aku nih tesnya gitu. Enggak aku mau keplok ya nah. Ayang boy hidup dong. Kalau gue belum makan. Udah. Ya udah sih emang gitu dia kalau dia mau. Kemarin mah terus nenek 30.000. Oh, tuh gue nyewe. Karena minyak kopi itu kan biasa loh, sing apa kata Oh, ini udah sambil makan nih, lagi dipanggangin lagi nih. Ini tadi udah banyak manggangnya yang dihabis sama ini nih, ini yang habis ini. Ini habis. Lo temannya mana lo? OTW. OTW itu apa artinya? Di follow Instagramnya Joseph Lau. Ah, kalau ini katanya Instagramnya apa? Josephlau. Ini masih dipanggang nih, saya dipanggang. Nah. Gorengan enggak pindang. Mau mendor sang silau bener terus nih udah. Sing bisa Pak. Sing bisa apa nih? Ya kalau enak ya enak banget nih. Nyaingin di susi teh nih. Udah segitu aja dulu ntar di ini lagi. Enggak habis, Pak. Meskipun ini besek-besek. Minum canggih. Minum ya Bapak. Ini di belakang. Kayak kemarin agak kurang tuh karena apa? Karena itu. Tapi aku gini nagih yang lagi satu, tipis aku pegang. Bejak tangan di rumah berarti kena kan? Kena ya? Air kelapa ya? Jangan Air kelapa sih. Marjan ini yang enak. Marjan apa namanya? Melon. Oh, cuma sekarang gue susu. Jangan terlalu banyak isi susu, ini kan juga gulanya juga dikit nih. Lu waktu ini tuh kayak... Ini kemana itu? Banyak tuh loh, alot. Kan banyak kayak, ini capek punya, jadinya kerasanya alot loh.
apa yang? Yang waktu kemarin. Enggak yang kemarin, nah. Yang babi. Mereka di Bali sampai tanggal 27 karena besok ada acara private wedding. Papa masih nunggu nih, nunggu matang. Ntar lagi baru makan. Kalau Om nggak tahu nih kapan ke Jakarta. Cuman kayak si bawang bombay aja lagi si masih, sama si telur kayak. Ya dia telur. Enggak bisa makan, ini masih di panggang ini. Tadi dihabisin. Dihabisin sama lauk tadi. Dagingnya sini. Kalau kita enggak bikin kolak di sini. Dari Nusa Lembongan. Oke, Kak Salamin. Nyam tuh. Enggak ada. Tut nyam. Oh. Boleh main dar gitu kan. Kalau bisa sampai nih becel yang nih Bang Ambek kan. Hah? Anjing. Mana sini, Ki? Kamu main ya? Itu kan itu kan film yang tadi, yang film tadi yang ditonton tuh. Kingdom. Nggak, ngomong kingdom. Putra mahkota. Putra mahkota. Ini putra mahkota. Putra mahkota. Movie. Ini tadi. Ini terinspirasi karena nonton film tadi ini. Kingdom. King apa? Kalau filmnya bagus. Apa tuh? Apa tuh, ya? Raiden. Apa Raiden apa? Mortal Kombat karakter. Oh, kayak itu. Enggak, film yang tadi ditonton pakai topik ini. Jadi kalau film bagus berkesan pasti nempel. Ya enggak? Iya, pendah komen pasti bagus. Mantap kan? Kalau di Bali namanya capil ini. Capil. Ini pakai orang di sawah itu loh. Ah, kalau biasanya orang-orang ke sawah pakainya itu. Ini diperagain katanya gini. Tapi timpalnya ada bawaan yang dekat maksudnya? Nah, ini kan saya ingin. Saya maksudnya nunggu itu. Ini babi kan? Tidak ada yang dekat sama Bang. Ini barang udaranya. Ini babi itu kan sapi itu yang mana sapi. Coba. Nah, bejapnya dekat ya, Bang. Jadi ada yang bawa mobil. Coba, maksudnya. Berarti ganti-ganti lagi gitu ya? Ganti, ada yang baru ganti. Ganti, lu pindah. Ya, bisa ganti. Gak apa-apa. Nampaknya beda lah ininya aja. Oh, ini nyak nih. Ya, Pak. Tak, saya nasi dulu. Pasar itu deh, Le. Udah dulu ya, guys. Papa makan dulu. Sekarang ini bintang tamunya lagi cuci tangan sama naik. Ntar kita sambung lagi. Kalau udah ada teman-teman yang datang, kita live lagi ya. Lagi, Pak. Terima kasih.